Seekor ayam di Karangasem, Bali menghebohkan jagat maya sejak sepekan terakhir. Ayam jago tersebut membonceng sepeda motor dan berkeliling kota Karangasem. Uniknya, meski tidak diikat atau memakai pengaman lainnya, ayam jago tersebut tetap bertengger di jok belakang motor, meski motor yang ditumpanginya berhenti di lampu lalu lintas sekalipun. Video ayam berboncengan motor inilah yang mendadak viral di media sosial. Dalam video terlihat seorang pria parubaya membonceng seekor ayam menggunakan sepeda motor berkeliling kota Amplapura. Dan uniknya, meski tidak diikat atau menggunakan pengaman apapun, si ayam jago tetap bertengger di jok belakang motor. Belakangan diketahui ayam jago itu milik Iwayan Kantun, seorang kakek warga lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Karangasem. Menurut si pemilik, ayam jagonya yang sudah berusia 1 tahun itu diberi nama Jojon. Dan tak hanya berboncengan keliling kota, Jojon juga kerap diajak berjalan-jalan ke pantai ataupun ikut si kakek berbelanja ke pasar. Si pemilik mengaku juga tak pernah punya trik khusus atau mengajari Jojon secara khusus agar mau berboncengan motor. Apalagi Jojon pun tidak punya perawatan spesial dan diperlakukan seperti ayam pada umumnya. Hanya saja secara otomatis saat kakek 18 cucu ini hendak keluar rumah, Jojon langsung ikut naik ke sepeda motor dan tidak akan turun sebelum sampai di rumah kembali atau diturunkan kakek Kantun. Pelihara saya kan, saya pakai Honda. Setelah gitu tadinya sudah bisa gitu. Kalau dia, saya tarung sama lain-lain itu, dia ngerebut gitu, ngeroyok gitu. Selain Jojon, kakek Kantun juga memiliki 8 ayam jago lainnya, termasuk sepasang ayam kembar yang tak kalah unik, karena tak pernah mau bertarung meski dihadap-hadapkan sekalipun. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan.